Korea itu dengan kita nih, Bang. Siapa nih pelatih Korea? Sekarang namanya, Bang? Sinteyong. Ah, Sinteyong. Wah, Sinteyong itu apa sih, Bang, bedanya? Enggak ada yang apa ya? Latihannya passing sama. Mungkin yang membedakan itu penekanan latihan. Oh, gitu, Bang, ya. Penekanan terus itu fisik. Ya. Terutama soal kita di fisiknya itu. Ternyata fisik anak-anak kita saat dites kemarin tuh masih 40% dibandingkan dengan pemain U17 Korea Selatan. U17 Korea Selatan. Kita U19. Yes. Ngeri, Bang, ya. Itu pola taunya dari mana itu, Bang? Dari ada. Oh, gitu ada, ya. Ada, kita langsung dilihatkan di proyektor ini. Kan semua kan pakai digital, Iya. Anak-anak pakai ini. Ya, Bang, ya. Sip. Oke, Bang, tinggi, Bang. Dah, itulah masyarakat. Oh, aduh. Anak PC Pusu juga ada di sini, ya kan. Ini junior aku di kampus dan dia enggak berani macam-macam sama aku pastinya, ya kan. Walaupun dia udah jadi staf Pak Edi Ramayadi pun aku harus tetap berani sama dia, ya kan. Awak yang ospek dia lagi. Nah, ini macam-macam habis yang kita buat. Nih, baru menikah. Belum. Lama kali kau. Sikit lagi. Udah ngapain aja kau sama pacar kau? Gila kau. Walah, dari kampus enggak ada perubahan kau. Tapi ini orangnya setia. Pacarnya itu aja. Karena cuma itu yang mau. Rupanya aku cek video aku yang di ini, ada kau di belakangnya, Wah.
Oh, gak sadar aku. Sama Bapak TNI. Iya, kan anjir kali aku kan. Wah, gimana Pak? Resimasi Medan kita nih. Menurutmu? Selaku dari, back juga nih, kalau di kampus kami dia posisinya back. Kalau dari progres pemain sih ada perkembangan ya. Jadi ada beberapa masukan dari supporter, dari penasihat-penasihat yang lama diikuti, terutama pemain Liga 1 juga banyak bergabung. Intinya sih pelatih sih Bang. Iya. Pelatih kan. SMS ini kalau dari 5 tahun terakhir itu kurang karakter ya. Iya, iya. Karakternya ya. Itu terlalu, main bola itu memang modern sih, tapi karakter jangan hilang. Betul, betul, betul. Karena kalau tim yang mau bertahan atau juara itu pasti beda karakternya. Ya contoh kita Liga-Liga Eropa itu semua tim punya karakter masing-masing. Kan. Tinggal dicocokkan ke pemainnya aja sih. Kalau masalah, kalau profesional pemain pasti dia bisa ngikutin karakter. Oke. Tergantung pelatih sih. Tapi nggak muluk-muluk ya. Mudah-mudahan 3-1 PSMS. Amin, 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 amin. Oke lah. Lanjut. Dia sendiri aja. Mau jemput istri aja mana? Jemput bini. Sambil nunggu Bang. Sambil nunggu. Siap, siap. Oke. Dan aku harus meneriaki pemain kesayangan aku. Ayo Andres Topo! Udah tahu dia. Udah. Matikan lagi. Halo, dengan si Kambal 2 TV. Nah, ini kejadiannya tanggal 3 Februari 2020 di mana si Kambal 2 TV sudah berhasil mewawancarai Bang Sari Gultom yang mungkin sekarang buat kami sudah tidak surprise lagi karena kami sudah mengetahui beliau akan dipanggil ke tim nasional dan membanggakan tentunya masyarakat Medan, masyarakat Sumatera dan pecinta PSMS Medan. Ini percakapan kami dengan Sari Gultom. Jangan deh. Tunggu. Sibuk kali kau, nanti aku yang kasih tahu. Oke, kita udah oke, kita bersama dengan betul ya. Kalau ria kita bersama dengan pelatih timnas usia 19 baru dari Thailand, pernah komen-komenan hati-hati dengan cewek di sana karena mau pakai buntut. Cuman Bang? Apa tuh? Kontraknya cemana jadinya Bang? Masyarakat butuh tahu nih, apakah ke timnas untuk membela negara atau tetap tembakau dili nanti Bang? Udah ada pembicaraan nggak dengan manajemen Bang? Sudah, intinya sudah bicara manajemen, tapi Indonesia juga memanggil. Wah, itu kira-kira. Damn. Gaya banget ya. Yeah, 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 gaya kali kira-kira. Gaya. Enggak, tapi begitu. Gitu Bang ya. Jadi suksesor Abang siapa nanti? Pengganti Abang di sini siapa? Mungkin nanti, mungkin kemarin lah masih Kurs Halim. Mungkin Bang Halim ya Bang ya. Siap. Tapi itu nanti kita lihat nantilah. Tapi kayaknya begitu. Terus Bang mau nanya Bang. Oke, selama Bang di timnas kan biasanya dengan pemain, dengan pelatih kepala lokal. Sekarang dengan Korea. Cuman Bang, bedanya apa sih dengan Korea itu dengan kita nih Bang? Siapa nih pelatih Korea? Sekarang namanya Bang? Shin Tae-yong. Ah, Shin Tae-yong. Wah, Shin Tae-yong itu apa sih Bang bedanya? Gak ada yang apa ya. Latihannya passing sama. Mungkin yang membedakan itu penekanan latihan. Oh gitu Bang ya. Ya. Penekanan terus itu fisik. Ya. Terutama sama kita di fisiknya itu. Ternyata fisik anak-anak kita saat di tes kemarin tuh masih 40% dibandingkan dengan pemain U17 Korea Selatan. U17 Korea Selatan. Kita U19. Yes. Ngeri Bang ya. Ya. Itu pola taunya dari mana itu Bang? Dari ada. Oh gitu ada, ya. Ada, kita langsung dilihatkan di proyektor ini. Kan semua kan pakai digital, Iya. Semua anak pakai ini. Itu yang dan berarti, itu fakta. Gitu ya Bang itu ya. Fakta. Cemana lah kita mau menang lawan timnas 19 orang makanya, itu Bang ya. Makanya itu yang sekarang ditekankan perbaikan fisik dulu. Iya, karena kita di sana uji coba juga kalah ya Bang ya. Berapa uji coba sana Bang? Ya, ada 6 kali. Tapi kan bukan uji cobanya yang dilihat, ya, tapi bagaimana bermain, mampu bermain 70 menit, 80 ya. Menit, 90 menit. Ya. Ternyata anak-anak mampu, untuk saat ini mampu bermain 80 menit. Wah, hanya 80 menit. Iya, tapi ya. Itu udah lumayan. Ya, dari yang pertama itu cuma 60, ya. naik, ada progres. Luar biasa. Gitu ya Bang ya. Terus Bang, gini Bang, kan kita juga punya ada di sini kiper timnas 19 juga di Instagram Abang, di story Abang juga sama dia juga Abang naik sepeda ya kan, orang tua Abang suruh lari gitu. Ya. Nah, dia sendiri nanti gimana Bang di PSMS Medan? Dan sistem nanti pelatnas kita gimana Bang untuk usia 19 tahun ini? Kalau kebetulan kalau U19 itu kan programnya itu ada nanti di dia programnya itu ini nanti di Agustus tuh ada AFF. Iya. Di Oktober tuh ada Piala Asia di Uzbekistan. Iya.
Artinya mungkin nanti di April itu ada persiapan di Jerman. Wow. Itu di bulan puasa. Iya bang. Tapi kan nggak ada masalah. Iya, bulan puasa apa Liga 2 nggak main kan? Iya, iya. Kalau untuk target sendiri PSSI bang yang kan ini jujur kita 2020 tahun depan lah 2021 tuan rumah untuk Piala Dunia. Mm-hmm. Kalau untuk target dari PSSI sendiri ke. Kalau dari ini kan sudah campur tangan sudah. Kita sudah berganding tangan, bukan campur tangan, yeah. Kita berganding tangan dengan pemerintah. Yeah. Dan itu pesan-pesan presiden kan. Oh. Jadi berapa Menpora katakan harus targetnya itu, kalau saya nggak salah dengar ya, itu lolos-lolos sampai di penyisihan grup, sampai lolos 8 besar masalah. Itu target bang? Yeah. Dan dengan kalau habis, kalau nggak apa, lebih ke semifinal. Hmm. Karena kan kalau kita melihat ke dalam pelatih sendiri bang, abang pelatih kiper, siapa nggak kenal Sari Gultom. Kemudian back juga ada back Persib juga, mantan back Persib Nova Arianto. Itu gimana bang kolaborasinya dengan, karena setelah itu pelatih fisik dari Korea ya bang ya? Nggak, begini. Sintayong itu, Coach Sintayong itu membawa staf ada 4. Oh iya, iya. Dia bawa staf 4, ada pelatih fisik, iya, ada pelatih goalkeeper, ada pelatih teknik 2. Oh. Sini. Nah, kita yang lokal di situ ada Coach Indra Safri, Coach Nova, Coach Alex pelatih fisik, goalkeepernya saya. Iya, Bang. Markus ada di U16. Iya, iya benar. Bima Sakti ada di U16. Iya. Ini kita. Jadi kerjanya ini staf sama dengan staf yang Korea tadi. Oke. Jadi ilmu apa yang kita ambil dari mereka, itu yang kita serapkan nanti yang kita kita ambil ilmu itu yang bisa kita sebarkan di pelatih di apa di oh gitu di jadi intinya abang kayak mohon maaf informan juga lah nanti untuk cara pelatihan untuk ya kita sebagai staff di situ ya gitu. Dan kontrak dengan PSSI pun saya di pelatih goalkeeper U19 dan staf di PSSI. Oh gitu jadinya. Nah, jadi nanti tanggal 10 ini iya kalau nggak ada halangan itu ada TC senior. Uh-uh. Saya ikut terlibat di situ. Oh gitu. Thank you Bang. Makasih banyak Bang. Halo Bang. Thank you. Itu aja Skambal 2 TV. Next media lagi. Siap. Enggak usah. 1 menit. Oke, silakan. Oke Bang, makasih banyak Bang ya. Jangan direkam.